Parang ini adalah acara Banyumas Wening Parang yang tujuan utamanya adalah kita ini menyelaraskan diri dengan alam yang sebagai perwujudan rasa syukur, kemudian menyatukan seluruh elemen anak bangsa khususnya yang ada di Telatah Banyumas Raya. Dan alhamdulillah untuk pada kesempatan malam hari ini kita ini dihadiri dari berbagai macam unsur, dari para budayawan, bahkan dari unsur keagamaan juga hadir semuanya, yang tujuannya mendukung acara ini benar-benar pure. Ini murni tujuannya adalah untuk menyatukan diri sebagai elemen anak bangsa yang mudah-mudahan ini adalah sebuah kebangkitan untuk menyambut kejayaan Nusantara kembali. Sehingga secara umum ini adalah untuk menyebar kasih sayang kepada seluruh semesta alam beserta isinya. Kami berharap setelah acara ini kita sudah awali bersama sehingga sudah ada ketersambungan tali silaturahmi dari berbagai macam unsur. Saya berharap ini ke depan ini akan ada acara-acara semacam ini yang acaranya itu tidak menimbulkan sebuah kegaduhan, kebersihan baik kepada sesama makhluk manusia maupun alam raya, sehingga acara ini rencana dari teman-teman ini ke depan juga akan kita lanjutkan dengan format yang lebih baik lagi di rumah saya akan datang.